Yang jelas TKP-nya bukan hanya tempat kita, ya TKP-nya banyak di Deli Serdang, kemudian di kabupaten, di wilayah-wilayah lain ada juga, lebih kurang ada 10 TKP. Kalau menurut keterangan yang jelas TKP-nya bukan hanya tempat kita, ya TKP-nya banyak di Deli Serdang, kemudian di kabupaten, di wilayah-wilayah lain ada juga, lebih kurang ada 10 TKP. Ya di tempat kita aja yang sudah melapor, membuat laporan itu sudah 5. Ya sudah 5. Jadi kemungkinan masih ada lagi. Nanti kita himbau kepada masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi, kalau mengalami kejadian serupa, pencurian, pembongkaran, grosir dan sebagainya, silakan membuat laporan. Ya, bisa saja nanti ini tersangka ini yang terlibat di TKP, ya TKP lainnya. Berarti itu. Pelaku ini antara kabupaten ya, Bang? Iya, sudah antar kabupaten. Dari lima laporan tadi itu, Komandan, itu apakah ini juga pelakunya, Komandan? Iya, ini juga. Nah, bahkan ini ada di TKP wilayah lain, ya wilayah luar kita, wilayah luar Sergi, ada ya, Serdang dan sebagainya. Pelaku ini ditangkap di mana, Bang? Pelaku ini ditangkap awalnya di tol itu, tol Pakam. Setelah diikuti dari sini ya, dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap di situ pertama, kemudian dikembangkan, ditangkap lagi di daerah Mabar, Medan, ya. Tanjung Mulia, Mabar, daerah sana semua. Ada perlawanan? Tidak ada, ya, tidak ada. Pasal ini jerat kemana? Pasal 363. Pasal 363 ayat 1 ya. Ayat 1 angka 3E, 4E dari KUH pidana. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pasal 4 Mabar Hilir. Kau sudah berapa kali melakukan kejahatan ini? Yang jujur. Kurang lebih 10. Jelas rekan-rekan. Ini komplotan apa, Pak Waka? Ini komplotan. Ada nama ya, gengnya? Khusus bongkar apalah ya, khusus bongkar ruko, grosir, spesialis itu. Apakah si Franky itu apa ini ya perannya? Franky mana? Mengejek aku itu. Oh itu Pak. Saya kira sama ya. Sama ya Pak ya. TPRI itu TPRI. Ada yang bau ya? 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 Ada yang bau